Dan ini menunjukkan bahawa wuduk ni adalah satu ibadah yang very special. Walaupun special juga, tapi ini agak berbeza. Dan jika dilihat kepada praktika Rasulullah SAW, maka kita akan dapati wuduk adalah antara ibadah yang terbesar juga. Sehingga baginda sentiasa memelihara wuduknya, dan dia memerintahkan, menggalakkan sahabat-sahabatnya dan keseluruhan orang yang beriman termasuk kita supaya sentiasa menjaga wuduk. Dan Nabi sebut dalam hadis Abi Daud daripada Sauban, la yuhafizu ala wudu illa mu'min. Tidaklah seseorang itu menjaga wuduknya melainkan dia adalah orang-orang yang beriman. Saya dulu pun tuan-tuan, seriously, masa saya sebelum belajar master dulu lah ya, masa tu ustaz dah, tapi tak belajar secara mendalam, tak banyak baca, tak banyak telaah, tak banyak ulang kaji, tak banyak pendedahan-pendedahan yang baru. Yo, wuduk ni macam kita zaman kecil-kecil dulu dah, nak semayang wuduk lah, itu pun yang fardu je. Tapi bila kita dapati, kita discover yang wuduk ni memang ibadah yang terbaik lah kita kata, dan antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka from that point, saya sentiasa ada wuduk, jaga wuduk, dan kadang-kadang saya semayang tanpa saya perlu ambil wuduk yang baru. Sebab kita jaga wuduk kan, tak adalah kita jaga wuduk the whole day. Tapi sebahagian besar saya berwuduk bukan hanya kerana hendak solat, tapi setiap masa. Dan saya tuan-tuan sudah amalkan banyak tahun sejak pada itu, saya dah 7 tahun. Kerana dalam banyak sunnah berwuduk tu ialah ketika tidur. Saya takkan tidur tuan-tuan, takkan tidur, melainkan saya akan tidur dalam keadaan berwuduk. Pasal kita masuk bilik air, kadang kita mandi, gosok gigi, cuci muka, wuduklah sekali, apa salahnya? Tuan-tuan rasa berat sebab tuan-tuan nak buat perfect all the times. Asal wuduk je nak basuh tangan, basuh pomo, basuh hidung, basuh muka satu persatu, tertib aja. Kalau mari malah ke, nak cepat ke, wuduk lah basic-basic saja. Ali bin Abi Talib dalam syarah ma'anil asar yang diriwayatkan oleh Imam Tahawi rahimahullah, dia berwuduk very basic, betul-betul macam Allah Ta'ala ajar, Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Dan Quran Allah Ta'ala ajar pun, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Allah Ta'ala kata basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Itu Allah Ta'ala ajar Quran. Oh, banyak-banyak tu basuh tu basuh ni. Tu Nabi ajar hak paling perfect. Tapi Allah Ta'ala ajar hak tu saja. That means kalau tuan-tuan wuduk hak tu saja, makbulun indallah, diterima oleh Allah, disukai olehnya. Cuma kalau buat lebih lagi lagi bagus. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal tidaklah berwuduk sepenuhnya all the times. Dan tidak juga baginda berwuduk 3 kali all the times. Nabi buat bersilih ganti. Ya, ada kalanya sekali, ada kalanya 2 kali, ada kalanya 3-3, ada kalanya sebagai anggota 1 kali, sebagai anggota 2 kali, ada kalanya sebagai anggota 3 kali, sebagai anggota 2 kali. Banyak. Bukan Nabi buat satu standard saja. Ya, ada kalanya Nabi berwuduk penuh, ada kalanya sebahagian. Tak, itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada kepentingannya yang tersendiri. Ya. Sebaik-baiknya wuduklah penuh. Betul. Tapi kadang-kadang hak tu jadi kita malas tu. Tak nak buat. Ya. Satu isteri. Nampak tak? Cuba kita buat dalam banyak hal wuduk kita, kita wuduk perfect. 3-3-3-3-3 buat semua. Tapi once a while. Wuduklah hak basic saja. Once a while wuduklah secara berbeza-beza, mungkin sekali saja satu anggota, mungkin 2 kali, mungkin bertukar-tukar. Tak ada haram makruh pun tidak. Mana mungkin haram atau makruh sedekah ia perbuatan Rasulullah. Nabi ni buat berbagai-bagai. Kita je suka buat satu standard ni. Nak beritahu? Ya tak? Jadi, tadi open. Dan kita akan lebih rasa seronok nak buat ibadah. Betul.
Benda kalau duk buat supok, supok, kita jadi boring. Cuba kita buat secara berbeza-beza. Eh, seronok tu. Seriously. Seriously. Ya. Batu Nabi macam bacaan. Dia ajar macam-macam. Rokok. Bukan satu pattern. Subhanallah Azim. Subhanallah Azim. Kadang ataupun Subhanallah Azim bihamdi. Subhanallah Azim bihamdi. Banyak bacaan-bacaan Nabi. Dia baca secara bersilih ganti. Masa kiam. Ada Nabi baca satu sembahyang satu surah aja. Dah. Kadang nak baca surah ni, kadang baca surah ni, kadang Nabi baca surah yang pendek tapi penuh, kadang Nabi hanya baca di tengah-tengah surah yang panjang. Saya dulu ada satu masjid di tempat saya, ada seorang ustaz ni. Dia kata, dia marahlah imam ni suka, dia kata petik-petik daripada tengah-tengah surah, dia kata. Daripada baca tengah-tengah surah 4-5 ayat, baik baca surah penuh Al-Fatihah ke, Alam Nasrah ke. Habis tu nak baca Alam Nasrah sepanjang masa, Al-Fatihah sepanjang masa, boring juga tuan. Once a while kita bacalah surah yang penuh, pendek-pendek tu, ayat lazim tu. Sekali-sekala bacalah buluh surah panjang, petik-petik sikit. Kadang petik di awal surah, kadang petik dengan surah. Bagi ada kepelbagaian lah, open lah bab ni. Jangan kita rigid sangat. Ya. Nah, tapi ustaz tu ustaz, lepas aku konservatif lah pondok kan. Dan kita belajar mesti kita beri open. Kita belajar secara mendasar, melihat pada teks-teks dapat amalan Rasulullah. Dan kita go for the fiqh yang muktabak. Mungkin ada pendapat-pendapat individu yang memakruhkan atau seumpamanya. Tapi manusia boleh beri pendapat apa saja. At the end of the day, kita kena melihat pertimbangan, pertimbangan tertentu. Dan of course lah, praktikal Rasulullah SAW. Jadi open, kita open kan. Macam tu cara. Jangan kita satu standard.